Kings Cozy Corner. Hai guys, welcome to my Cozy Corner. Jadi kita akan melanjutkan. Ini kemarin aku dapat tugas dari Hugo dan aku belum sempat main secara off game, yuk guys. Jadi anakku kemarin ujian. Jadi mau nggak mau aku harus menemaninya belajar gitu loh. Lalu WiFi ku kemarin juga bermasalah guys. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang mungkin menunggu videoku sekitar jam, biasanya aku upload sekitar jam 6, setengah 6, jam 6 atau setengah 7 gitu. Tapi kemarin aku sudah upload jam-jam segitu, ternyata WiFi bermasalah dan 4 jam belum selesai. Setengah 10 kalau nggak salah itu baru selesai. Mohon maaf sekali ya. Badai kah? Sampai kayak gitu badai ini. Jadi karena hujan, aku akan tanam sisanya. Kemarin aku sudah beli benih ya guys. Benihnya ini. Apa ini? Yang diminta oleh Hugo. Potato, carrot, dan brokoli. Lalu aku dapat tugas juga dari siapa kemarin ya? Mamanya Justin. Kok aku tanam di sini ya? Dapat tugas dari mamanya Justin untuk membawakan beliau telur. Jadi aku mau nggak mau harus beli ayam. Ayam tuh harganya 1.200, aku sudah cek ya. 1.200 itu yo, uangku sekarang cuma berapa? Jadi belum ada tugas dari orang lain karena maksudnya untuk yang cerita utamanya karena aku harus menyelesaikan tugasnya Hugo dulu kan ya. Carrot, brokoli dan potato. Oh iyalah, aku harus kita akan buka orchard dulu ya guys ini. Reopen di orchard. Karena mungkin kita akan bisa mengambil buah-buahnya kakek Frederick. Jadi aku akan lu gak ada makananmu. Aku belum cari rumputmu. Aduhmu. Adamu. Kok put in? Take out. Kok ada dua mu? Kemarin belum aku kasih makan kah kamu? Kasihan sekali mu. Maaf ya mu. Kerjaanku banyak sekali dan aku bingung. Dah. Bye bye. Hari ini hujan, kamu nggak bisa keluar. Besok aja ya. Jadi fertilizer. Fertilizer itu bisa digunakan di atasnya tanaman ya, aku lupa. Kita akan letakkan di atasnya tanaman supaya meningkat kualitasnya. Aku juga harus ini, guys. Kurang 7 lagi. Baru kita bisa reopen ini. Orchard. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lain untuk hari ini karena kita masih menunggu ini. Aku ambil untuk Momo dulu. Berapa lawitku? 9. Karena masih menunggu ini ya. Brokoli dan lain-lain untuk tumbuh. Sudah berapa? Jadi kita akan melakukan tugas dari orang lain. Ini belum loh, habis energiku. Ye. Kita akan bikin. Tulipnya sudah bisa diserahkan. Tulip dan apa ya? Oh, kayu juga.
Yuk, ngambil aja pakai energi. Iya, aku. Gak bisa kah diambil? Pink Rose? Belum bisa. Ini juga belum bisa. Coba. Ambil itu. Oh, energiku habis. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku ambil makanan di rumah. Jadi kalau misal Hugo sudah bisa buka ya, mungkin aku akan bisa makan di situ. Untuk menambah stamina. Ini tambah berapa staminanya? Separuh, oke. Okay. Oh, mahal itu. Jangan diuti. No. Jadi kita makan yang murah aja ya. Ini dikit sekali nambahnya. Ini cukup. Ini loh, jumbo mushroom. Masa kita makan jumbo mushroom? Coconut. Mungkin coconut sudah tumbuh ya, dan banana ini udah kita makan aja dah. Eat, 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 eat. Oke. Okay. Eat, 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 eat. Oke. Okay. Masukkan itu, eggplant. Jadi apa yang harus kubawa? Tugas apa? Tulip itu bisa disimpan kah? Tomato, oke, okay, belum. Egg, wheat, carrot. Jadi tulip itu di sini. Oke. Okay. Membuka local delicacy. Bisakah kita beli makanan di sini nanti? Kita harus berikan ke nenek dulu kah? Baru orchardnya. Coba yuk. Yang mana yang lebih baik, yang mana sih, bingung aku. Yang ini dulu apa yang ini? Karena aku sudah membawa tulip ya, sudah kita serahkan saja tulipnya. Bisakah aku simpan? Bukan. Nah, di sini maksudku. Ini yang nggak digunakan ini loh. Flower-flower ini ya, siapa tahu nanti ada tugas. Ini apa? Stone. Oke, okay, stone kita akan bawa saja. Chicken itu 1200, itu pun belum chicken loh guys. Ya masih chi, anak ayam. Jadi nggak bisa langsung. Harus tunggu beberapa lama untuk dia tumbuh gitu. Tumbuh, tumbuh besar. Oh iya kan, wheatnya sudah selesai. Oke, okay, wheat kita akan serahkan juga. Ini juga kah? Oke, okay, pink rose. Ini juga kah? Oke, okay. Gak usah fertilizer. Coba di sini aja fertilizernya. Nah, mungkin fertilizer itu lebih kuat daripada kompos biasa. Mushroom, berikan aku mushroom. Ada, semua ada di rumah kah? Oke, kita akan membuka tugas unmanned stores. Om dulu. Om, halo Yi, kamu dimintai beberapa ingredient ya? Iya Om, brokoli, potato, dan juga carrot. Wah, kamu pasti senang karena kamu bisa menanam semua itu di farmmu. Oh my. Untuk berpikir bahwa kamu membantu, ikut serta membantu local food industry di sini. Kamu sudah jadi farmer yang sudah memiliki bintang. Memiliki reputasi maksudnya. Tante, ini loh tante. Nah. Sudah punya semua. Oke, aku akan panggil Andy. Andy ini carpenter yang membuatkan restorannya Bu. Bu, ini kak tante.
Nah, ini udah jadi. Kamu punya produce atau flower yang kamu ingin jual. Tinggalkan mereka di sini dan biarkan orang-orang membelinya. Lu? Aku kira makanan. Jadi, apa bedanya dengan shipping fee? Bisa langsung dapat uang, kah? Oh, gitu, kah? Kita di Village Hall akan melakukan research apa yang sedang ngetren saat ini dan menulis penemuan kami di sini. Gunakan sebagai referensi untuk memutuskan apa yang akan kamu jual. Karena ketika kamu menjual, kamu harus menjual sampai habis. Dan uangnya akan kami kirim ke tempatmu. Isi pisi kan? Oh iya tante, isi pisi lemon squeezy. Untuk detail selanjutnya bacalah manualnya. Oke. Okay. Bye bye tante. Unmanned store adalah tempat di mana kamu bisa menjual produk untuk harga yang lebih mahal. Mantap. Kamu bisa menjual 3 item di sana. Yang diminta orang akan terjual dan yang tidak akan ada, tetap ada di sana. Iya, oke. Okay. Barang yang tidak terjual akan diambil satu unit per itemnya. Ini aku nggak paham. Please note that the theme will be updated. Temanya akan diupdate secara mingguan. Itu maksudnya diambil satu per satu itu gimana maksudnya? Banjar arwana. Weh, arwana itu dari mana? Aku bahkan tak tahu apa itu. Haruskah kita jual? Nanti saja ya. Haruskah kita jual flower ini? Terus, jadi harga jualnya 161, guys. 193, aku cuma punya satu itu. Oh, ini loh bintangnya satu, guys. Saya coba ya, coba ya. Oh, kalau kamu sudah jual, sudah buka tokonya, kamu nggak akan bisa menambahkan barang atau mengganti produknya sampai besok. No. Tunggu. Jadi kalau mushroom ini berapa? Biasanya cuma 7. Kalau di sini sama aja. Bisa kah aku ganti harganya? Aku bisa ganti harganya. Gimana ganti price itu? Duh. Mana? Bisa kak? Sudah, nanti aja. Nanti yuk guys. Oh, jualnya di situ. Di dekatnya orangnya Jin. Jangan menghilang Jin. Takut Jin. Ih, ngapa kamu dengar semua itu? Aku sedang ada masalah. Butuh apa sih? Hilang aja lo brokoli. Kamu pengen brokoli kah? Tapi itu tunggu ya, antri. Karena si apa itu? Hugo. Karena calon suamiku minta brokoli juga. Jadi kemarin aku beli brokoli 5. Diminta Hugo 3, berarti kurang yo. Ada sisa 2, aku akan beli 3 lagi. Ijen mintanya 5. Om, masuk tenda sih itu loh, Om. Oh, jadi mereka membuat resep baru di Pimon. Aku merasa kamu dan Hugo sedang merencanakan sesuatu yang spesial. Ini sangat menyenangkan. Jadi Om ini selalu mengambil sisi positif semua hal. Bagus sekali, baik sekali orang seperti itu. Jadi seperti yang aku bilang pada anak-anakku ya guys, kamu kalau berteman, bertemanlah dengan orang yang positif dan penuh dengan hal baik begitu. Mau nggak mau kamu akan tertular. Jadi sikap orang itu menular guys.
Oh, jadi beberapa hewan ketakutan ketika ada badai. Tidur bersama mereka di barn bisa membuat mereka lebih tenang. Aku nggak mau tidur di barn, Om. Ini loh, guys. Ayamnya 1.200. Uang puluh cuma 3. Om, bisakah minta ayamnya satu aja, Om? Jadi untuk mengumpulkan 1.200 untuk berapa hari? Harus jual ikan loh. Jadi yang cepat bisa dijual itu. Jadi kemarin ya, aku berpikir kalau aku bisa membuka orchardnya kakek Frederick itu mungkin aku bisa mengambil buahnya lalu untuk aku jual gitu loh. Iya, aku sudah bicara. Oh, jadi dia akan mencoba resep baru yang menggunakan sayur di Pimon. Oke. Dan dia meminta tolong kamu untuk menyuplai ingredientnya. Oke, aku akan meyakinkan semua orang di village tahu bahwa mereka harus mencoba Pimon's latest dish. Oke. Om, butuh kayu ini loh, Om. Oh, jadi setelah aku berikan pada tante tugas itu ya. Oke, brokoli. Jadi aku kurang 7, 7 dan 3. Stone 3, lainnya 7. Oke. Karena aku harus membuat-buat seperti ini loh. Uangku juga habis loh, guys. 3 aja, Om. Yang ini 7. Oh, 4. Oh, 2 aja. Yang ini 2, Om. Nah, oke. Okay, jadi kayunya kurang. Jadi, sudah berapa tadi? Oh, kok gak dihitung ya, aku sih. 3, 5. Berarti kurang 5. Oke. Okay. Tante belum diajak ngobrol sama Braden. 5 dan 5, 10. 10 dikali 3. Dulu aku harus mengumpulkan 30 kayu. Siap. Tante, maaf tante tadi nggak kelihatan. Maaf ya. Ini tante, asik aku dapat makanan. Ya gitu dong. Ya ampun. Jadi nggak ada yang memberi aku makan, guys. Beden, apa yang kamu lakukan? Hanya berjalan ke sana kemari. Gak seperti March kah? March yang di Field of Mystery ya. Bikin-bikin apa gitu kayak. Ya hanya mondar-mandir di situ. Jadi hari ini ada coconut dan pisang. Kamu bekerja hari ini? Aku rasa bercocok tanam itu susah juga ya. Semua harus menggunakan kerja keras. Karena itu hasil produksmu sangat enak. Ya semua berkat bibitnya tante. Jadi aku butuh beli brokoli. Berapa tadi? Ya kan? Habis lagi uangku itu 32 sebijinya. Jadi dia minta 5. Aku cuma punya 2, 3 lagi. Habis. Jadi lebih baik kalau aku dibayar saja yuk. Jadi kalau mengerjakan tugas aku dapatnya demi kemarin saja. Baru kemarin aku bilang. Lebih baik aku diberi benih. Ngomongnya gak bener. Bentar ganti kita itu. Google, I'm coming my love. Apa yang kau lakukan di situ? Kamu nggak ada kah sisa-sisa brokoli gitu? Bersih sekali rumahmu. Ya tahu. Sementara itu bicaralah yang lain dulu. Memuji aku cantik kek, terus aku jadi kuat gitu. Kenapa aku bisa kuat karena Justin? Kenapa bukan kamu? Wah.
lagi ada mushroom di bawah situ ya, aku ingat. Aku belum ke Paman Peter loh. Jauh loh, Paman. Paman di luar sana. Jauh sekali. Tapi aku harus mengambil ini, Paman. Kalau enggak, aku nggak bisa hidup. Aku harus beli ayam. Nggak ada yang jual telur. Astaga. Kayaknya hari ini, tapi tadi kita sudah progres ya. Hari ini kita nggak akan progres banyak mungkin. Mungkin aku akan mengerjakan yang ini-ini aja, tugas-tugas kecil dulu aja. Mencari kayu supaya orchardnya kakek bisa terbuka. Jadi setidaknya aku membuka dua tugas ya dalam satu episode ini. Karena kemarin aku sudah bilang untuk menumbuhkan sayurnya Hugo itu butuh waktu. Jadi Paman bisa masak, ajari aku masak Paman. Si siapa itu? Harriet ya. Itu juga mondar mandir aja kesana kemari, nggak ada kerjaan gitu. Yang sebelah sini lu belum aku ambil. Ini lu mas, ada mushroom apa? Clam. Geodog itu apa ya? Sejenis clam kan? Itu ada clam juga di situ. Wih, hujannya sampai gelap gitu guys. Jadi aku ini suka hujan guys ya. Dulu zaman masih, oh nggak ada kan? Masih SD gitu. Semakin keras hujannya semakin suka. Sampai sekarang juga masih suka hujan. Meskipun kalau hujan aku kebingungan. Suka kebingungan gimana dengan jemuranku. Gak kering. Oke, ngomongnya tetap. Kakek sudah pasti tetap juga. Aku gak bisa membiarkanmu menggunakan sayurku untuk makanan yang tidak menggunakan semua bahannya. Semua ininya dari sayur itu ya. Kamu kira aku salah tentang Hugo? Ya kalau begitu, biarlah dia membuat makanan yang menunjukkan rasa ucapan syukurnya. Ngerti? Bagus, sana pergi. Ini hanya salah paham, kek. Jangan jutek toh, kek. Jadi kalau kakek jutek pada aku akan datang terus. Semakin dia jutek, semakin aku akan datang. Jadi di sini juga ada sesuatu. Sesuatu yang ada di situ. Oh, itu bambu shoot. Oh, kuharap tanamanmu baik-baik saja. Oh, tanamanku kuat. Jangan khawatir. Tanamanku sekuat aku. Aku sekuat sapi. Sekuat Momo. Tapi Momo nggak boleh keluar hari ini ya. Jadi dia sakit. Jadi kalau manusia sakit bisa diobati. Morel itu tumbuhnya lama ya ternyata. 3 hari kan. Kalau hewan sakit yo, mereka nggak bisa ngomong gitu loh. Ini ku sakit mana? Perutku sakit gitu, kayak anak-anak gitu. Kalau anak-anak bisa ngomong ya, mama perutku sakit. Atau mama lapar gitu. Nah, kalau hewan gimana ngomong dia? Jadi susah-susah gampang memelihara hewan. Jadi ngobrolnya ya sudah sedikit nggak jutek. Membaik ya. Jadi makanya itu orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin benci. Hahaha.
Kadang aku bilang bercanda pada temanku ya, jangan terlalu dekat sama orang ya. Semakin kenal semakin benci nanti. Bercanda ya guys. Apa sih? Ngomong apa kamu tadi, tunggu. Kamu membicarakan tentang ikan kah? Wah, terlewat kah? Tidak. Kenapa aku ke hutan ya? Itu loh sudah jam segitu. Aku harus mencari ini. 30. Ya setidaknya sampai energiku habis lah. Selesaikan memotong itu. Kenapa serasa melambat ya? Melambat kan? Melambat, melambat pun melambat. Tidak, aku harus pulang. Wih, ikannya besar-besar guys. Tapi sudah pasti aku gak bisa memancing itu. Aku harus upgrade pancingan dulu. Gimana aku upgrade pancingan? Yo, habislah energiku. Pulang, pulang, pulang. Jalan pulang. Oke. Katanya Hugo aku mau pulang itu. Udah amat kata Hugo. Udah amat mau pulang kek, mau apa kek. Yang penting bawakan brokoliku. 2 hours later. Oke. Jadi aku sudah tidur. Besok Braden birthday. Aku harus berikan apa yo? Apa yang disukai Braden? Mungkinkah aku harus berikan klaim gitu? Susu? Susunya Momo loh. Sudah bintang 2 guys. Jual aja yo. Jual Morel. Bambu shoot oke. Okay. Akan jual itu. Oke. Kemarin aku sudah mengambil kayu tapi kelihatannya masih kurang karena energiku kemarin tinggal sedikit. Hari ini sesudah menyiram, wih, siramnya banyak. Sudah menyiram, aku akan mengumpulkan kayu. Braden tuh dikasih apa yo? Pisang kah? Braden kamu pisang kah? Kamu lebih pilih pisang atau kokonat? Gimana guys? Udah itu aja yo. Jadi aku mau coba jual di situ loh. Susunya si Momo ya. Sama ini aja deh. Oke, gitu aja. Lihatlah energi itu ya. Sudah pasti habis banyak ini nyiram. Yeay, tomatonya tumbuh. Wuhuy, tomato bur. Tomato bisa tumbuh lagi. Siap. Siram dulu. Jadi, aku rasa kita harus menanam tomato lagi. Tapi itu sudah tanggal 19 ya. Kalau aku mau menanam tanaman, lebih baik aku menanam sekarang. Di kalender itu. Sampai 28. Kurang berapa? 10 hari lagi, 9 hari lagi. 9 hari. Kita akan lihat nanti. Takutnya itu yo ada di akhir-akhir tanggal, nanti ada yang minta benih nanam ini gitu, kek. Apa ya sempat? Wih, tadi kan sudah pernah. Oke. Ini apa? Main store, oke. Oke, jadi kita ke Momo untuk beri dia makan. Aku akan beri dia makan se
secara langsung setiap hari ya guys. Jadi aku nggak usah taruh dah, langsung aja aku ambilkan gitu. Mau ikat dulu mau. Oh iya sayangnya. Jadi hari ini aku mau menjual susumu. Kalau aku bisa jual dua mu, mantap mu. Aku ambil dulu, take out. Lalu aku make. Kemarin aku sudah mencari kan yuk. Ada 24 mu duitnya. Oke, ini kan. Bye bye mu. Kamu mau keluar kah? Ayo keluar. Benihnya, brokolinya, Jin belum aku tanam. Tunggu tunggu tunggu. Kenapa lubang? Aku lihat itu tadi ada benih di tasku, baru ingat. Bisakah aku kesana? Bye mu. Nanti masuk sendiri ya mu. Jangan lupa, oke? Tanam dulu baru kita... kenapa belum tumbuh yang rumput itu? Tanam dulu baru kita akan ini, tanam di sini aja yuk. Baru kita akan mencari pohon, pohon kayu. Oke, selesai. Isi penuh. Mantap. Justin, kamu ada di situ. Ini. Aku dapat benih apa ini? Enggak apa-apa, kamu butuh lagi enggak? Oke, enggak ada. Hai Justin, aku mau kerja dulu Justin. Itu pohonnya tumbuh kecil guys. Lucu guys ini guys. Tak tebang. Kasihan sekali, masih kecil. Iyalah, dapatnya nggak bisa banyak pasti. Belum-belum lo. Canda kau. Belum-belum loh, sudah habis. Mampir ke sini dulu. Ada paman dan tante yang harus disapa. Tante, masak apa hari ini? Ngobrolnya tetap ya, guys. Oh, jadi kamu membantu develop a dish di Pimon yang akan membuat Frederick meloncat kegirangan. Kurasa semua orang akan senang makanan seperti itu di sini. Yo, kalau sampai paman kakek Frederick melompat kegirangan tuh berarti orang lain juga suka. Karena kakek ini loh untuk apa yo? Ada fungsinya board itu. Bisakah aku mancing? Bisa. Datanglah padaku hey visi visi visi. Menolehlah sedikit visi visi visi. Jadi kalau sudah nggak kena gitu kelihatannya nggak akan kena. Aku nggak mau menghabiskan energi di situ ah. Di ini aja. Mana ini ya aku mau coba di pon aja, pon lebih kecil. Aku mau jual itu, lalu jual ini. Sama aja harganya. Apanya yang lebih mahal? Enggak, tetap itu. Enggak jadi. Ini aja aku jual. Makanan, banjar arwana. Jadi semua sedang mencari ikan kah? Biarin, jual itu. Nggak mau ikan ya sudah. Tunggu, udah ada orang ya. Kamu ada kamu di situ. Kamu sedang lihat apa?
aku ingin makan makanannya Hugo lagi. Bisakah kau lakukan sesuatu? Ya tunggu. Sabar. Orang sabar pasti subur. Aku belum cari rumput. Gimana sih? Aku butuh energi subur, guys. Aku butuh tambahan energi, guys. Apa? Om, kok eggplant terus ya, Om? Aku gak mau dem cabbage, Om. Terus nanti ya, Om. Mau nancing dulu ini, Om. Nah, loh, gak ada yang melihat kan? Bagus. Wih, langsung kan yo, enak toh di sini. Ini uang cepat ini. Aku loh harus cari kayu. Aku akan berikan ikan itu pada Braden. Atau dijual aja. Jadi ini loh mau aku makan. Eat. Oke, berikan pada Braden ikan itu. Jadi aku kurang suka motong pohonnya sama ambil ini apa ini batu dok. Bisakah kau ciptakan sesuatu untukku? Nah, kamu yang ngapain di sini lo? Katanya tempatnya nggak enak. Lo ngapain kamu kesini lo? Om libur om. Wah om. Braden. Ya, aku ulang tahun hari ini. Ini loh, Braden. Nah, kamu kok langsung menoleh ke sini? Kamu suka ikan, kan? Lu ada harapnya loh, guys. Suka dia. Tapi wajahnya ukuran sumringah gitu. Di hari seperti ini, Andi, Peter, dan aku akan... Peter? Akan mendaki gunung. Untuk piknik. Kenapa harus ada Peter? Kenapa ada orang ketiga? Kenapa nggak sama Braden anakmu itu, Tante? Wah, bahaya. Bahaya. Akankah? Itu akan jadi skandal yang berikutnya. Jadi desa ini penuh dengan skandal, guys. Aku mau ke bawah, ke tempat taman dulu. Oh, ini dulu yang dekat. Haruskah aku tidur awal hari ini yuk? Karena tokonya Om tutup. Oh, aku lo ndak punya uang. Aku harus menyimpan uang untuk. Jadi gimana caranya aku mendapatkan uang? Kalau aku nggak ini yuk, menjual sesuatu. Bentar, aku mau lihat kayuku. Makan itu. Kayuku mana? 44. Besok aku akan ke situ. Mungkin besok aku akan sudah bisa membuka orchardnya kakek. Jadi mungkin aku akan cari-cari lutingan. Nah itu ada jumbo mushroom untuk aku jual. Om. Minta ayam, Om. Om, aku kasihan, Om. Om, minta ayam. Mahal, Om, ayamnya. Atau setidaknya, jadi kakek ini nggak ada sale, loh. Tempatnya grocery store tuh kadang ada sale. Tempatnya kakek. Loh, mana jumbo mushroom? Nggak tumbuh. Ini loh, guys. Ada buah di situ, loh. Kalau kita bisa membuka orchard tuh ya, aku yakin pasti kita akan bisa ini. Jadi energiku berapa sih? Jadi kita akan ke pohon saja ya. Pohon yang di atas itu kan jauh kali. Jauh kali yuk.
sini aja kah? Mancing di sungai. Kalau di sungai loh guys, nariknya lama. Sini aja deh. Tilapia itu sepertinya mahal juga ya. Wes sudah, hari ini fix aku akan mancing sampai habis energi, lalu aku akan tidur. Itu sudah 4:30. Jadi mancing mungkin akan habis jamnya, lalu kita akan tidur. Aku belum ambil rumput juga ya ampun. Masih 4 5 6 7 10 habis. Ini loh juga pon. Jadi aku akan mancing di sini. Oh ya, ini loh tempatnya. Aman. Gimana sih? Kita akan mancing. Iya, fisi. Bantu mama. Apa itu? Buat lain? Piranha. Mantap. Lagi. Jangan kau pikirkan rasa lelahmu itu. Kamu mau uang enggak? Uang ya, cepatlah berusaha. Kita nggak bisa mendapatkan ayam itu kalau nggak mancing hari ini. Aduh, jangan kritis. Salah. Piranha, ada piranha di situ. Ini lupon. Rupanya piranha itu laut ya. Karp. Oke. Sudah hafal bentuknya karp sekarang. Jadi bisa habis kah bayang-bayang ikan itu? Udah, kamu gak usah lari kemana-mana. Tilapia. Mantap. Duh, satu lagi nggak bisa kak. Wayak guys, orangku guys, sungguh guys. Sebel aku melihatnya. Kita akan ke depan situ. Ada yang hilang satu di situ. Apa ya? Apa yang aku pasang kemarin? Makanan, susu, dan apa satunya? Gak inget loh. Sudah jam 8. We have to sell something. Wih. Bintang jangan jual kau. Jual piranha itu. Karp. Ya sudah, biarin. Jual semua. Jual. 356 besok. Bukannya kemarin aku sudah jual ya. Kenapa habis lagi uangku? Tidur yang lelap. Oke, jadi aku akan berhenti sampai di sini dulu, guys. Aku akan fokus mengumpulkan uang ya. Loh, ini loh apa ini? Kok minus 285 ini apa? Goods taken back. Gimana maksudnya? Barang diambil kembali. Marmalade. Oh, kokonatnya yang laku. Marmaladenya laku juga. Jadi harusnya aku dapat kokonat plus 5G. Oh, gitu.
Jadi semakin mahalnya itu karena mungkin kita dapat tips gitu loh guys ya. Jadi kalau coconut biasanya aku jual 11, 11 itu ditambah 5. Jadi aku dapatnya 16. Gitu, yuk gitu kah? Lalu ada minusnya apa ya? Wah, berkurang uangku. Sudah penuh? Sudah penuh. Oke, jadi hari ini nggak ada yang ulang tahun. Bagus. Jadi, aku sudah save kok ya. Sudah save. Jadi aku akan ini ke tempatnya kakek dulu dan nggak usah di save. Untuk menunjukkan kalian di sini terbukanya orchard gitu ya. Di hari ini aku fokus membuka orchard. Nanti secara off-cam aku akan ulang seperti kemarin ya. Belum jam 8 kak? Ya ampun, belum jam 8. Aku datang kepagian. Gak akan tunggu sampai jam 8. Motong kayu aja lu 2 jam. Jam 6 sampai jam 8. Astaga. Coba yo ikan di sini apa ikannya? Jadi berdiriku kok di situ jauh sekali dengan ikannya. Wah, salah berdirinya ini. Harusnya di dekat sana. Nyoba. Iu krevis, enggak banget. Noh, kali 2 dapatnya. Nanti kita akan masuk. Braden, kenapa aku memanggil Braden dengan nada seperti itu? Om, jadi kemarin aku mau bikin ini kan ya Om, 5. Yang ini 5. Oke, aku lihat dulu. Uangku sudah berapa itu? 1000 sekian. Oh yeah, mantap. Loh kok ini? Ini loh. Nah, kita akan ke kakek. Ya, aku akan tunjukkan. Apa? Kita akan lihat bersama apa yang terjadi di orchard kakek. Tunggu, mana kakek? Kita harus bicara pada kakek apa nenek yuk. Nenek. Nenek yang meminta tolong aku. Nenek, nenek, aku datang. Hai, Justin. Justin, kamu ngapain di situ? Nenek, aku sudah datang bawa barangnya. Ini. Wonderful, saatnya untuk bekerja. Asik. Ayo, Nek. Lama sekali, Nek, membukanya. Lah, ini loh, guys. Tada! Ya, kembali, sayangku. Sekali lagi, Alba punya orchard. Orchard ini kebun buah, ya. Kebun pohon buah. Orang-orang biasanya datang ke sini setiap saat mengambil buah dengan membawa bucket. Aku harus punya bucket kah? Pasti senang melihat itu lagi. Bolehkah aku ambil, Nek? Aku tidak bisa berterima kasih padamu dengan cukup padamu. Setidaknya aku akan memberikanmu supply buah seumur hidup. Sih, datanglah setiap saat. Apapun yang kamu ambil jadi milimu. Bolehkah aku bawa pulang pohonnya? Coba. Ada berapa yang bisa aku dapat?
Wih, sekali sih. Oke, mantap sekali ambil 3 apel itu. Asik, asik. Orange juga 3, yuk gitu loh guys. Kenapa coconut dan pisang itu enggak 3 ya? Udah tumbuhnya enggak setiap hari. Oke, wih, jadi sekali ambil peach itu ada 4 pohon, 12 berarti. Mantap lah, Nek. Nek, harusnya aku buka ini awal-awal, belum tertrigger ya. Jadi ini baru saja kok tugas ini. Aku mau pamer ke kakek. Kakek kan benci pada aku. Aku mau pamer, Nek. Nek, makasih ya, Nek. Aku ambil ya. Oke. Kek, kayaknya kakek masih membicarakan resep itu. Kek, lihat kek, aku punya peach kek. Iya kan, kakek gak tahu. Ya sudah. Kek minta jagungnya kek. Ini loh banyak yang mati, daripada gitu aku aja yang siram kek. Tapi bikinkan aku selang di sini ya kek, ada mushroom. Oke. Oke guys, jadi aku akan berhenti sampai di sini dulu ya. Puas rasanya melihat orchard terbuka, panas loh. Jadi aku akan berhenti sampai di sini dulu. Nanti ketika aku sudah selesai memberikan bahan ke Hugo, kita akan bertemu lagi ya. Kemarin aku juga bilang gitu, kalau sudah memberikan bahan ke Hugo, kita akan bertemu lagi. Ternyata aku progres hari ini dua hal ya, dua hal yang sudah aku buka, orchard dan juga toko itu, toko kecil kios itu ya, lumayan lah yuk. Jadi terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye bye.